sekarang kita ada di Tahura. Sekarang kita lagi jalan turun. Sekarang kita lagi perjalanan ke Goa Belanda. So, ikutin terus kayak gini. Ini Tania lagi video di GoPro. Terus habis ini kita mau lihat ada banyak kera sama kuda. So, kita lihat. Ini udah mau sampai. Kalau Goa Belanda ini ya, dulu pertama dibikin pada tahun 1906 pertama dibikin Goa Belanda itu. Nah, semua yang bikin gua ini itu orang Indonesia yang dinamakan kerja paksa. Ini kerja jalan, ini fungsinya untuk jalan alternatif. Jadi lorong ini bisa nunggu sampai ke depan nyambung ke sini. Jadi kalau masih tahu sama yang lain, mereka bisa lewat situ juga gitu. Nah, ini memiliki ventilasinya. Nah, ini ventilasi ini posisi di atas jalan ya. Kalau sewaktu dulu ada orang atau musuh yang mendekat ke pintu, udah kelihatan dari atas. Karena kalau posisi tinggi seperti ini, penglihatan lebih jauh, lebih memancar gitu. Kalian juga itu dimanfaatin untuk sirkulasi udara. Pertama dibikin Goa Belanda ini pada tahun 1906. Fungsi utama dari Goa Belanda ini dulu untuk terowongan air. Ini ada besi-besi di atas seperti ini. Ini fungsinya itu untuk jalur kabel radio komunikasi. Dulu orang Belanda mereka tidurnya di lantai seperti ini. Nah, tidur mereka di lantai ini secara berkelompok. Jadi sewaktu dulu orang Belanda tidur tuh di atas ini untuk penyimpanan peralatan atau makanan. Nah, ini bikin gue yang belum selesainya. Ini masih alaminya batu cadas. Nah, lorong ini rencana tembusan sampai lorong yang ketiga, cuma belum selesai. Ini sama seperti yang barusan, cuma ini udah lebih luas. Nah, yang tadi belum sempat selesai itu rencana tembusnya ke sini. Yang ketiganya ini lebih besar. Jadi kalau dulu orang Belanda mereka bawa kendaraan atau peralatan mereka dimasukinnya lewat gerbang yang ini. Bahkan kalau gua Belanda ini sejak kemerdekaan Indonesia ini dipakai untuk gudang senjata sama tentara Indonesia.
14 Januari tahun 1985 baru diresmikan untuk objek wisata. Nah ini besi ini bekas tahanan penjaranya, ini besi zaman dulu ya. Yes, kita udah selesai. Kita mau ke sana, kirimu kecapean. Ini ada pisang goreng. Ini ada kentang. Ini bitter balan. Dan ini sausnya. Wah, selamat makan. Anak bawa ke air terjun. Tapi jalan dulu ya. Iya, jalannya. Mari kita coba. Jangan lupa makan bentai. Oke, kita mau habisin makan dulu. Jadi guys, tadi kita dikasih mainan, suruh mainin, terus diminta buat nyelesain bentuk kesemula. Ternyata tidak berhasil, teman-teman. I cannot finish that. Okay, bye. Sekarang kita sudah selesai, mau pulang. Kita mau pulang. Ya, kita mau pulang. Maksudnya mau ke tempat lain. Mau berpindah. Jadi kita habis makan cilok. Udah habis. Jadi sekarang kita ada di Lembang Park and Zoo.